Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendi Kristiani dari SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan. Hari ini kita akan belajar bersama tentang STEM, model pembelajaran berbasis STEM. Seperti Bapak Ibu ketahui, skor PISA negara kita Indonesia dalam kategori peringkat bawah dari negara-negara yang lainnya dalam kemampuan literasi, membaca, matematika, dan sains. Apa itu PISA? PISA adalah Program for International Student Assessment. Adalah studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun yang diselenggarakan tiap 3 tahun sekali. Nah, mengapa skor PISA negara kita itu masih rendah? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, tidak terbiasanya siswa kita mengerjakan soal tipe PISA atau higher order thinking atau yang kita kenal istilah soal HOTS. Kemungkinan yang kedua, siswa tidak terbiasa mengerjakan soal dengan konteks yang tidak familiar. Atau kemungkinannya rendahnya tingkat keseriusan siswa dalam mengerjakan soal tes. Kalau dikaitkan dengan skor PISA, masih rendah skor PISA negara kita, mengapa pendidikan sekolah di kita ini tidak mensupport hasil skor PISA? Jadi dikatakan tanda kutip adalah gagal. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, pembelajarannya membosankan dan tidak fleksibel. Murid tidak otonom dan kehilangan motivasi. Paradigma tidak sesuai kebutuhan abad 21. Lalu tidak sesuai dengan kodrat manusia. Jadi misalnya seekor ikan itu dilatih untuk bisa terbang. Ini memaksakan anak kita untuk bisa menguasai berbagai macam kemampuan yang mungkin bukan passionnya dia. Lalu pembelajarannya tidak otentik atau tidak kontekstual. Jadi itu yang mungkin bisa relevan, ada korelasinya antara pendidikan di sekolah kita kaitannya dengan skor PISA yang masih rendah. Sebenarnya apa sih skill yang dibutuhkan di industri masa depan? Ternyata persentase terbanyak adalah kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Karena terbiasa di dalam pembelajaran kita membiasakan anak kita adalah untuk mengingat, memahami. Jadi tidak terbiasa anak ajarkan untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kebutuhan berikutnya yang selain problem solving ternyata ada juga social skill, yaitu kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan, hingga memiliki kecerdasan emosional. Bisa Bapak Ibu lihat di dalam tampilan beberapa skill yang dibutuhkan di masa depan. Setelah ada social skill, ternyata proses skill, system skill, dan yang terakhir justru adalah cognitive abilities. Seharusnya seperti apa sih sekolah itu? Belajar tanpa dipaksa, disiplin tanpa ditakut-takuti, peduli dan menghargai tanpa syarat, berprestasi tanpa ditekan, sehingga membuat anak itu menjadi bahagia dan produktif. Inilah yang menjadi semangat spirit gerakan sekolah menyenangkan atau GSM. Bapak Ibu yang sekolahnya sudah ikut dalam komunitas gerakan sekolah menyenangkan tentu tidak hal yang asing lagi bahwa ada 4 area perubahan. Yang salah satunya adalah tentang pembelajaran kritis, kreatif, dan relevan dalam kehidupan nyata. CSR Sinar Maslen dalam rangka festival pendidikan yang ke-6 menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, salah satunya kulwap tentang metode pembelajaran STEM yang merupakan salah satu transformasi yang mengubah paradigma kita dalam mengajar. Apa itu STEM? Pendidikan STEM adalah pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, engineering, matematika terintegrasi dalam proses pendidikan berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan profesional. Kata STEM sendiri terdiri dari S-nya itu adalah science, kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. T-nya itu adalah teknologi, yaitu inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Lalu huruf yang ketiga E itu adalah dari kata engineering, itu pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Kata yang terakhir M itu adalah matematika, ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan, dan menyediakan bahasa bagi teknologi, sains, dan engineering.
Di sini kata teknologi jangan berasumsi harus alat yang canggih. Di sini bisa hanya sebatas adalah tools atau alat-alat yang sederhana. Jadi tidak harus alat-alat yang canggih di sini. Sejarah gerakan STEM itu tema gerakan reformasi dalam bidang pendidikan, sains, teknologi, engineering, dan matematika. Menumbuhkan angkatan kerja di bidang STEM dan mengembangkan warga negara yang melek STEM. Meningkatnya daya saing global Amerika Serikat dalam inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Latar belakang gerakan reformasi pendidikan di bidang STEM yaitu kekurangan kandidat tenaga kerja berbasis STEM, tingkat literasi yang signifikan dalam bidang STEM, serta posisi capaian siswa sekolah menengah di Amerika Serikat dalam TIMSS dan PISA. Amerika menyadari pertumbuhan ekonominya datar dan akan tersaingi oleh Cina dan India karena perkembangan sains, teknologi, engineering, dan matematika. Kata STEM digunakan sebagai slogan reformasi pendidikan di Amerika Serikat abad ke-21 untuk menghasilkan SDM berkualitas peningkatan daya saing bangsa. Seiring dengan perkembangannya di Indonesia, maka muncullah istilah STEM dengan ditambah art. Dalam mendesain memang perlu sentuhan art supaya terlihat lebih cantik dan menarik. Mengapa STEM itu penting? Karena ada transformasi proses pendidikan, peningkatan kemahiran pemahaman saintifik, pengembangan SDM, tantangan teknologi, kunci dalam kemajuan dan inovasi, serta penting untuk kesejahteraan. Lalu apa kaitannya STEM education dengan kemampuan abad 21? Bisa dilihat dalam slide berikut bahwa dalam STEM education ini mencakup ada 4C, ada critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Ditambah dengan adanya STEM ada riset dan problem solving. Lalu bagaimana pergeseran paradigma belajar abad 21? Nah, ciri abad 21 ada informasi tersedianya di mana saja, kapan saja, lalu model pembelajarannya diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber. Lalu komputasi lebih cepat memakai mesin, model pembelajarannya diarahkan untuk mampu merumuskan masalah atau menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Lalu otomasi menjangkau segala pekerjaan rutin. Nah, model pembelajarannya analitis, jadi pengambilan keputusan, bukan berpikir rutin. Lalu yang ciri abad 21 ada komunikasi dari mana saja, kemana saja, maka model pembelajarannya menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Kompetensi abad 21 seperti pada slide berikut, kerangka ini menunjukkan bahwa berpengetahuan melalui core subject saja tidak cukup, harus dilengkapi dengan berkemampuan kreatif, kritis, berkarakter kuat, misalnya bertanggung jawab, toleran, produktif, adaptif. Di samping itu didukung dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan berkomunikasi. Pembelajaran abad ke-21, tantangan baru bagi praksis pendidikan di Indonesia. Bagaimana integrasi STEM dalam pembelajaran? Seperti pada slide berikut, integrasi STEM dalam kurikulum itu ada pembelajarannya menyangkut 4 pilar pendidikan, pendidikan karakter, kecakapan abad 21, dan 4C. Lalu dari Permendikbud ada standar proses, standar penilaian, KIKD juga mencakup ada STEM juga di situ. Lalu literasi baca tulis, literasi berhitung, sains, teknologi informasi, komunikasi, keuangan, budaya, dan kewarganegaraan itu juga bisa tercakup di dalam STEM. Lalu bagaimana model pembelajaran STEM bisa menggunakan Project Based Learning atau PCBL, ada PCBL STEM dan 5E. Project Based Learning PCBL itu diawali dengan pertanyaan yang mendasar, lalu dilanjutkan dengan mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, monitoring, menguji hasil, dan mengevaluasi pengalaman. Sedangkan model PCBL STEM itu yang pertama langkahnya ada refleksi. Tujuan dari tahap pertama ini membawa siswa ke dalam konteks masalah dan memberikan inspirasi kepada siswa agar dapat segera mulai menyelidiki atau investigasi. Langkah kedua ada research, jadi melakukan penelitian siswa, guru membimbing dalam konsep science. Lalu yang ketiga, discovery, tahap penemuan, umumnya menjembatani penelitian dan informasi yang sudah dikenal dengan langkah-langkah proyek. Lalu berikutnya langkah yang keempat ada aplikasi, dan dalam tahap ini siswa memodelkan suatu pemecahan masalah
siswa menguji model yang dirancang. Berdasarkan hasil pengujian, siswa dapat mengulang ke langkah sebelumnya jika hasilnya kurang baik aplikasinya tadi. Lalu langkah yang terakhir adalah komunikasi. Tahap akhir dalam proyek ini adalah mempresentasikan model dan solusi langkah ini untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi, serta kemampuan menerima dan menerapkan umpan balik yang membangun. Sedangkan 5E step-nya ada engagement, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. Pendidikan STEM mengaitkan proses sains dan desain proses engineering, seperti tampak pada slide berikut. Scientific process dan engineering process. Proses desain rekayasa atau EDP ini langkahnya ada mengidentifikasi masalah, bertukar pikiran, mendesain, lalu mengkonstrak. Hasilnya nanti dites atau dievaluasi. Jika hasilnya kurang bagus, kembali ke desain ulang. Jika sudah bagus, hasil desainnya tadi setelah diteskan merupakan solusinya. Itu langkah dari proses desain rekayasa. Hubungan antara EDP dengan model pembelajaran STEM bisa dilihat di slide berikut. Masalah tadi, mendefinisikan masalah itu ternyata di PCBL STEM juga ada di langkah refleksi. Di PCBL itu menentukan pertanyaan mendasar. Di 5E itu ada kata engagement. Lalu EDP langkah yang kedua itu background research, itu ternyata juga ada di PCBL STEM. Di EDP langkah yang ketiga ada plan solution, itu di PCBL STEM juga ada di discovery. Lalu PCBL menyusun jadwal, di 5E ada di explain. Nah, bisa dilihat di slide itu ternyata langkah-langkah EDP itu ada semua terkait dengan PCBL STEM, PCBL, dan 5E. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh penerapan pendekatan STEM pada pembelajaran di kelas. Saya ambil di kelas 9 di KD Pengetahuan 3.5 dan Keterampilan 4.5. Konsepnya tentang energi dan daya listrik. Topik pembelajaran berbasis STEM-nya itu membuat miniatur rumah hemat energi. Setelah kita menentukan KD yang akan dijadikan model STEM, kita membuat indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, topik tadi, miniatur rumah hemat energi tadi, kalau kita jabarkan dalam konsep STEM, di dalam sainsnya, itu ada faktual, lampu akan menyala jika disambungkan dengan sumber arus. Konseptualnya, dengan kuat arus yang sama, tegangan rangkaian seri akan terbagi ke dalam sejumlah lampu, sedangkan pada rangkaian paralel tidak terbagi. Proseduralnya, cara merangkai instalasi listrik terbuka, tertutup seri dan paralel. Lalu metakognitifnya, menghemat pemakaian energi listrik. Teknologinya, itu rumah hemat energi, jaringan instalasi listrik di rumah, menggunakan internet untuk mencari informasi terkait rumah hemat energi dan rangkaian listrik, menggunakan komputer untuk membuat laporan. Sedangkan engineeringnya, merancang miniatur rumah hemat energi, membuat miniatur rumah hemat energi, merancang instalasi jaringan listrik pada miniatur rumah hemat energi, membuat instalasi jaringan listrik pada miniatur rumah hemat energi. Berikutnya bisa mengevaluasi hasil pekerjaan, lalu merancang ulang jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Lalu bagaimana matematikanya? Di situ kita bisa menggunakan skala, menghitung panjang, lebar, tinggi bangunan dalam membuat rumah, menghitung luas ruangan terbuka, misalnya taman, atau yang tertutup, misalnya kamar tidur, ruang tamu, dan sebagainya. Lalu menentukan diagonal bidang dalam membuat rumah nanti, menghitung jumlah lampu dan saklar yang digunakan, menghitung berapa meter kabel yang dibutuhkan. Nah, ini adalah penjabaran miniatur rumah hemat energi dalam konsep STEM. Nah, tentu saja tidak semua KD atau topik di dalam kurikulum kita ini bisa dikembangkan menggunakan STEM. Maka kita perlu bedah kurikulum untuk melihat topik-topik mana yang bisa dikembangkan melalui STEM. Nah, berikut saya sampaikan contoh format analisis untuk melihat dalam kurikulum ke-13 ini mana yang bisa digunakan menggunakan pendekatan STEM. Demikian pemaparan dari saya tentang pendekatan pembelajaran menggunakan STEM. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam pembelajaran Bapak Ibu di dalam kelas. Tetap semangat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.